Al-Sultan Abdullah turut memuji inisiatif Residensi Prihatin Keluarga Malaysia dan Residensi Wilayah Keluarga Malaysia bagi membantu warga wilayah persekutuan termasuk golongan B40 dan M40 memiliki rumah sendiri yang selesa dan berkualiti. Dalam hal ini, kita turut berharap agar pembangunan wilayah persekutuan sebagai bandar pintar bertaraf dunia menjelang 2030 dan pelaksanaan bandar rendah karbon akan dapat direalisasikan, insyaAllah. Begitu juga harapan kita dengan cadangan pembinaan jambatan yang menghubungkan Pulau Labuan dengan tanah besar Sabah yang pada khidmat kita boleh menjadi pemangkin pesat pembangunan ekonomi di kedua-dua sempadan wilayah tersebut.